Halo Sobat Hits, otak adalah salah satu organ yang paling menakjubkan yang ada di dalam tubuh manusia. Karena otak bertugas mengendalikan sistem saraf pusat agar bisa bekerja secara normal. Otak manusia sangatlah kompleks dan terdiri dari sekitar 100 miliar saraf atau neuron. Dan ada begitu banyak hal terjadi di dalam otak dengan berbagai bidang yang berbeda. Karenanya, otak termasuk salah satu organ vital dalam kehidupan manusia. Setelah ribuan tahun dipelajari, mulai terungkap beberapa sisi misterius tentang otak. Terdapat beberapa fakta yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikir oleh manusia. Oke Sobat Hits, daftar Hits telah merangkum 5 fakta tersembunyi tentang otak pada manusia. Sebelumnya, Sobat Hits jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Otak bisa mempelajari pesan bawah sadar. Otak dapat mempelajari pesan yang berasal dari alam bawah sadar seseorang sehingga nantinya akan mempengaruhi perilaku dari orang tersebut. Banyak perusahaan menggunakan hal ini sebagai ajang promosi untuk mempengaruhi seseorang agar mau membeli produknya. Otak manusia merupakan otak yang paling besar. Beberapa binatang bisa menggunakan otaknya untuk melakukan berbagai hal yang dilakukan oleh manusia. Tapi sebenarnya otak manusia berukuran paling besar dibandingkan dengan otak binatang manapun. Ukuran paling besar di sini adalah jika berat otak dibandingkan dengan ukuran tubuh. Rata-rata berat otak manusia dewasa sebesar 1,361 kg. Berat ini hampir sama dengan binatang lumba-lumba yang dianggap sebagai hewan yang cerdas. Selain itu, kecerdasan juga berkaitan dengan berbagai komponen di otak. Sedangkan mamalia memiliki korteks cerebral terbesar yang bertanggung jawab terhadap fungsi memori, komunikasi, dan berpikir. Otak tetap aktif meskipun kepala sudah terpenggal. Berdasarkan pengamatan beberapa kisah, diketahui bahwa otak manusia bisa tetap aktif selama beberapa detik setelah kepalanya dipenggal. Namun para dokter percaya bahwa hal tersebut merupakan refleksi kedut otot. Dr. Harold Hillman, mantan direktur Unity Laboratory of Applied Neurobiology in University of Surrey, menuturkan bahwa kematian terjadi karena adanya pemisahan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Otak manusia berwarna abu-abu. Beberapa bagian dari tubuh memiliki warna tersendiri untuk darah, jaringan, tulang, atau cairan lain. Tapi jika otak manusia diawetkan dalam toples meskipun masih berdenyut, kebanyakan berwarna abu-abu. Karena itu, seluruh otak kadang disebut sebagai materi abu-abu. Namun, otak juga tetap mengandung materi putih yang terdiri dari serat saraf untuk menghubungkan materi abu-abu. Sedangkan komponen yang berwarna hitam disebut dengan substansia nigra yang merupakan neuromelanin hitam, yaitu pigmen khusus yang sama dengan warna kulit dan rambut dan merupakan batas dari bagian basal ganglia. Ingat Sobat Hits, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Obat-obatan bisa menyebabkan lubang di otak. Salah satu penelitian menyatakan, penggunaan obat seperti marijuana bisa menghilangkan sedikit memori. Sedangkan untuk obat seperti kokain atau ekstasi dapat menimbulkan luka di otak. Selain itu, sebuah studi dari New Scientist menyatakan penggunaan obat-obatan jangka panjang dapat menyebabkan pertumbuhan tidak normal dari otak yang bersifat permanen. Karenanya, sulit untuk mengubah perilaku dari seorang pecandu.